Hah? Oh, ini mau rekam lagi. Iya, ayo. Oke kawan, selamat sore. Selamat sore sahabat dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Oke, sore ini mohon izin untuk membuat video pendek, untuk membuat video yang cukup sederhana. Dan di sini kita akan tampilkan profil dari salah satu tabula pod. Kita juga akan bahas sisi khasiat dan manfaatnya, atau kandungan, atau unsur-unsur, atau zat-zat yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, kita ketemu dengan bentar ya, kita nyari ini. Oh, ini dia ada kelengkeng aroma durian. Jadi daunnya seperti ini, hijau, bagus. Ciri khasnya daunnya agak kasar ya, ada gelombang-gelombang seperti ini. Aroma durian, kelengkengnya enak, manis, ada rasa ini, ada rasa kayak durian, baunya wangi. Dan kelengkeng ini sudah berumur sekitar 3 tahun lebih, jadi sudah sering berbuah dan sering panen. Ada di pot ukuran diameter 60 ya, jadi sering kali berbuah. Dalam kelengkeng banyak kandungan unsur yang bermanfaat, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan di dalamnya juga ada serat yang cukup tinggi yang bagus untuk pencernaan usus dan lambung Anda. Di dalam buah kelengkeng ada juga kandungan yang lain, yaitu antioksidan yang bagus untuk mendetok racun-racun yang ada dalam tubuh Anda. Di dalamnya juga ada kandungan mineral yang cukup lengkap, yaitu ada magnesium, kalsium, fosfor, dan zat besi. Mari kita makan kelengkeng rame-rame. Jadi biasakan makan buah, jadikan buah sebagai obat untuk tubuh, jadikan makanan buah sebagai obat untuk tubuh kita. Oke, jadi mari kita budayakan keluarga kita untuk sering-sering makan buah. Oke, bagi Anda yang menginginkan tabula pod kelengkeng aroma durian ini, silahkan Anda datang, silahkan Anda singgah di KTP Kampung Tabula Pod Badas, Jalan Kunjang 108, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Di sini Anda bisa lihat-lihat, karena di sini ada ribuan tabula pod. Oke ya, terima kasih. Salam sehat. Semoga sehat, saya berharap Anda sekalian selalu dalam kondisi sehat lahir batin, sehat jiwa raga. Oke, terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum.